Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan channel saya Uresi Handmade. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial sepatu boots bayi. Untuk sepatu boots bayi ini bisa dipakai untuk bayi usia 0 hingga 6 bulan. Untuk bahan-bahan yang diperlukan adalah kita membutuhkan benang katun Bali Big Ply 2 warna atau bisa juga diganti dengan benang Milko atau benang soft cotton akrilik, terserah sesuai selera, tapi saya menggunakan yang berukuran besar. Lalu hakpen nomor 5 dan juga stitch maker. Kita mulai saja ya. Pertama-tama kita buat alasnya. Kita buat alas sol bayi ini. Kita buat 12 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah itu kita buat 2 half double crochet dalam satu lubang pada rantai yang kedua. Ini kita buat pada rantai yang kedua ini, buat 2 HDC dalam satu lubang. 1, 2. Bisa kita beri penanda pada HDC yang pertama. Setelah itu kita buat 9 half double crochet. Satu lubang diisi 1 HDC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, lubang yang terakhir ini kita isi 6 HDC dalam satu lubang. Ini kita buat 6 half double crochet dalam satu lubang. 1, ini bisa kita beri penanda biar nggak bingung nanti. 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita sudah buat 6 HDC dalam satu lubang. HDC yang terakhir, HDC yang keenam, kita beri penanda. Selanjutnya kita buat sisi ini, buat 9 half double crochet. Diawali dari sini, lubang ini. Satu, benang sisanya ikut kita rajut. Dua, tiga, empat, lima, enam,
7. Delapan, sembilan. Selanjutnya, ini di lubang ini yang terakhir kita isi 2 HDC. Satu, bisa kita beri penanda. Isi 2 HDC dalam satu lubang. 2. Hasilnya seperti ini. Baris pertama sudah selesai. Selanjutnya kita buat slip stitch pada yang kita beri penanda tadi. Kita buat slip stitch. Selanjutnya menuju baris yang kedua, kita buat satu rantai. Kemudian buat 2 HDC. Ini 2 lubang ini kita buat 2 HDC. Jadi kita increase 2 HDC dalam satu lubang. 1, ini 2 HDC. Lalu lubang berikutnya kita increase juga. 2. Beri penanda di sini di HDC yang terakhir. Selanjutnya kita buat 9 HDC hingga lubang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9. Selanjutnya, di lubang yang kita beri penanda ini, kita buat increase. Satu lubang diisi 2 HDC, sebanyak 6 kali. Lubang yang pertama, kita increase, beri penanda dulu. Lubang berikutnya kita isi 2 HDC lagi. Yang ketiga kita isi 2 HDC lagi. Keempat kita isi 2 HDC lagi. Kelima kita isi 2 HDC lagi. Lubang yang terakhir, 1, 2. Beri penanda. Selanjutnya, sisi ini kita isi 9 HDC dalam satu lubang. Satu, dua, tiga, empat, lima, benang saya habis, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kemudian, 2 lubang ini kita buat increase. 1, 2. Lepas penandanya. Lalu kita buat increase. Satu lubang diisi 2 HDC. Berikutnya
Kita isi dua hadis lagi. Baris kedua sudah selesai. Yang terakhir kita buat slip stitch di sini. Kita buat slip stitch, selalu buat satu rantai. Kemudian baris yang ketiga kita buat dua HDC dalam satu lubang, lalu satu HDC di lubang berikutnya. Awali dua HDC di sini, lubang ini, lubang yang ini, kita isi dua HDC. Dalam satu lubang. Satu, lalu lubang berikutnya kita isi satu HDC. Seperti ini. Berikutnya kita isi dua HDC lagi dalam satu lubang. Atau kita increase. Lalu yang ada penandanya kita isi satu HDC. Pindahkan penandanya. Kemudian untuk 9 sisa lubangnya ini kita buat half double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Untuk yang ada penandanya ini, kita buat HDC increase sebanyak 6 kali. Lubang yang pertama kita increase. Pindahkan penandanya. Berikutnya HDC, satu HDC. Lubang berikutnya kita increase. Satu lubang diisi dua HDC. Berikutnya kita isi satu HDC. Selanjutnya kita increase lagi. Berikutnya kita buat HDC. Selanjutnya kita increase. Ini satu lubang diisi dua HDC. Lalu HDC. Ini kita increase. Selanjutnya kita buat HDC. Berikutnya kita buat increase. Lubang yang terakhir kita buat satu HDC. Selanjutnya ini kita buat 9 half double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Untuk 4 lubang ini kita buat HDC increase single crochet, HDC increase HDC. Satu lubang diisi 2 HDC. 1 lubang berikutnya kita isi 1 HDC. Lalu ini kita increase lagi.
Yang terakhir, kita buat HDC. Hasilnya seperti ini. Kita slip stitch.